Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imanin mubin. Shadaqallahu alazim. Pertama dan utama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan amal ibadah mengisi bulan Ramadan ini dengan berbagai macam ibadah. Dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selamanya tercurah kepada panutan alam baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, juga tak lupa kita sekalian selaku umatnya yang selalu patuh dan taat kepadanya sampai hari akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tidak butuh dengan ibadah kita. Allah tidak butuh dengan sholat, dengan puasa, dengan sedekah, zakat, haji kita, amal soleh kita. Sama sekali manusia melakukan apapun di dunia ini, baik merupakan ketakwaan kepada Allah atau sebaliknya berbuat jahat, itu sama sekali tidak akan berpengaruh terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis kursinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajulin wahid ma zada dzalika fi mulki syai'an. Wahai hamba-hambaku manusia, semenjak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, mereka semua berbuat takwa, mereka semua berbuat kebaikan, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun yang melakukan kejahatan di dunia ini. Dengan takwanya manusia seantero jagat raya semenjak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, kata Allah, ma zada dzalika fi mulki syai'an, sama sekali tidak akan berpengaruh terhadap kekuasaanku, sama sekali tidak akan berpengaruh terhadap kerajaanku. Atau sebaliknya, ya ibadi lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala afjari qalbi rajulin wahid ma naqasa dzalika fi mulki syai'an. Wahai hamba-hambaku, andai kata jin dan manusia semenjak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat seantero jagat raya ini melakukan kejahatan, melakukan kejelekan, tidak ada seorang pun yang beriman kepada Allah, tidak ada seorang pun yang takwa, tidak ada seorang pun yang melakukan sholat, melaksanakan perintah Allah, semua seantero jagat raya ini melakukan kejahatan, kata Allah, ma naqasa dzalika fi mulki syai'an, maka sama sekali dengan berbuatnya jahat manusia semuanya kufur seantero jagat raya ini, sama sekali tidak akan berpengaruh terhadap kekuasaanku, terhadap kerajaanku. Hadir rahimakumullah, kita melakukan ibadah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, kita yang butuh kepada Allah, itu akan kembali terhadap diri kita. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat, keuntungan bagi seseorang yang melakukan terhadap kebaikan dan rugi terhadap seseorang yang melakukan terhadap kejelekan, terhadap kejahatan, kembali terhadap diri kita masing-masing.
Hadir rahimakumullah yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita lakukan di dunia ini pasti Allah akan memintai pertanggungjawaban terhadap diri kita, apa yang kita lakukan di dunia ini. Di sebelah kanan dan sebelah kiri kita ada dua malaikat pengintai, yakni malaikat Raqib dan Atid. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Apa yang diucapkan oleh manusia melainkan ada dua malaikat pengintai, yakni malaikat Raqib dan Atid. Dicatat, ada failnya. Dan nanti di hadapan Maliki Yaumiddin, seorang raja di hari pembalasan, kita bisa tidak bisa berdistorsi, membulak-balikan fakta. Yang salah menjadi benar atau sebaliknya yang benar menjadi salah. Ingat firman Allah, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, kata Allah, kami kunci mulut-mulut mereka. Tangan-tangan manusia akan berbicara, kaki-kakinya akan menjadi saksi terhadap apa yang diperbuat waktu di dunia. Hadirahimakumullah, seseorang di hadapan Malik Yaumiddin, seorang raja di hari pembalasan, tidak bisa berbohong. Tangan mereka akan berbicara, kaki-kaki mereka akan menjadi saksi terhadap apa yang diperbuat waktu di dunia. Apabila kita melakukan kebaikan, maka surgalah kebahagiaan yang akan kita raih. Tapi ketika kita melakukan kejelekan, kejahatan, durhaka kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka siksa Allah amat pedih. Hadirin rahimakumullah yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam surah Yasin ayat 12 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami akan menghidupkan lagi orang yang sudah mati, dan kami akan catat terhadap apa yang telah mereka perbuat di muka bumi ini. Kemudian wa atharahum, dan peninggalan-peninggalannya. Hadir rahimakumullah, dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian peninggalan-peninggalannya. Apa yang telah kita tinggalkan di dunia ini? Amal soleh kebaikan apa yang telah kita lakukan di dunia ini? Wakafnya, sodakohnya, infaknya, kita memberikan, mentransfer ilmu supaya ilmu itu bermanfaat, kan akan menjadikan pahala yang akan mengalir terhadap diri kita. Apa? Sehingga orang itu terbagi kepada empat. Ada orang yang meninggal, ada orang yang meninggalkan, ada orang yang ketinggalan, kemudian ada orang yang ditinggalkan. Kita masuk kategori mana? Hadirin rahimakumullah, ada orang yang pertama, orang yang meninggal. Orang yang meninggal, ya meninggal begitu saja. Tidak ada kebaikan, tidak ada kesan dan pesan yang dikenang oleh sahabatnya, oleh siapapun, keluarganya, teman-temannya, handai tolannya. Meninggal, ya meninggal begitu saja. Ada dan tidak adanya sama sekali tidak berpengaruh, sama saja. Seperti hewan, binatang, begitu mati, ya mati begitu saja. Tidak ada pesan dan kesan kebaikan yang dikenang. Itu adalah orang yang meninggal. Ada dan tidak adanya sama sekali tidak berpengaruh. Dan yang hebat itu adalah kategori yang kedua, hadirin, orang yang meninggalkan. Coba lihat para ulama meninggalkan karangan-karangannya, karya ilmiahnya, banyak kitab-kitabnya dia menulis. Kemudian kitab itu dipelajari di setiap pondok pesantren, di madrasah, di masjid, di tiap lembaga pendidikan. Subhanallah, sampai saat ini manfaatnya luar biasa. Yang asalnya orang-orang tidak tahu hukum, sekarang menjadi tahu hukum. Itu peninggalan kitab-kitab karya-karya ilmiah. Kemudian ada yang meninggalkan lembaga pendidikannya, pondok pesantrennya, madrasahnya. Subhanallah, itu meninggalkan. Kemudian meninggalkan murid-muridnya yang menjadi lentera di setiap pelosok daerah. Subhanallah, ilmu yang dimanfaatkan, itu peninggalannya. Meskipun mereka itu sudah meninggal dunia, tapi tetap pahalanya mengalir. Ada yang saudara-saudara kita yang mewakafkan tanahnya untuk digunakan untuk masjid, fasilitas ibadah, pondok pesantren, madrasah, dan lain sebagainya.
itu peninggalannya. Banyak sekali peninggalannya. Jadi wa'atharahum, itulah orang-orang yang meninggalkan. Nah kemudian, sebelum kepada kategori yang ketiga, orang yang meninggalkan itu seperti inilah. Ketiadaannya dicari, kehadirannya dinanti, kepergiannya dirindui, wafatnya ditangisi, dan kebaikannya diteladani. Itulah orang yang meninggalkan. Nah kemudian kategori yang ketiga, ada orang yang ketinggalan. Hadir rahimakumullah, orang ini dalam kebaikan selalu ketinggalan. Ketika pada bulan Ramadan, orang lain mempunyai program one day one juz, satu hari satu juz, dia tidak satu ayat pun, dia ketinggalan. Kemudian hari ke-10 orang lain sudah ada yang 10 juz, ada yang 15 juz, malah ada yang tamat. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah. Tapi ini tidak satu pun, satu ayat pun, berarti orang itu ketinggalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin." Bergegaslah. Kita harus cepat-cepat menuju maghfirah Allah dan surganya Allah seluas langit dan bumi yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin rahimakumullah, seorang anak dia ikut lomba lari maraton. Yang ia harapkan mendapatkan juara pertama. Hadiah trofi bukan dari emas, tapi ada uang pembinaan 5 juta rupiah. Coba lihat hadirin ketika startnya. Kata yang memberikan aba-aba, siap, konsentrasi pandangan ke depan. Telinganya pun konsentrasi untuk mendengarkan aba-aba. Kaki kanannya bertelekan mengumpulkan tenaga untuk start. Siap, bersedia, siap, langsung tujuannya yang ada dalam benaknya, ia menjadi juara pertama dan akan mendapatkan uang pembinaan 5 juta rupiah. Begitu hebatnya persiapannya. Begitu ya, langsung dengan sekuat tenaga ia lompat untuk meraih juara pertama. Begitu hebat persiapannya. Apalagi ini hadirin, maghfirah Allah dan surganya Allah seluas langit dan bumi, seluas langit dan bumi. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Ini hadiahnya bukan trofi, bukan hanya uang yang 5 juta, tapi maghfirah Allah dan surganya Allah seluas langit dan bumi. Makanya persiapannya harus lebih-lebih dari seorang anak yang menginginkan juara pertama ketika ia ikut lomba lari maraton. Karena ini maghfirah Allah dan surganya Allah. Makanya kita jangan termasuk di kategori orang yang ketinggalan. Nah, kategori yang keempat, ada orang yang dikategorikan orang yang ditinggalkan. Nah, ini innalillah hadir rahimahullah kalau ditinggalkan. Jadi, orang lain jangankan mendengar namanya, ketika dari kejauhan pun orang menceritakannya, ia merasa dalam hatinya tak mau untuk mendengarkan, tak mau untuk bertemu, dan orang itu selalu ditinggalkan. Berarti kebalikan yang tadi. Ketiadaannya tidak dicari, kehadirannya tidak dinanti, kepergiannya tidak dirindui, wafatnya tidak ditangisi, malah mungkin orang lain merasa bahagia dengan wafatnya. Kemudian tidak ada kebaikan yang diteladani. Hadirin rahimakumullah yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka momen Ramadan ini, jadilah kita menjadi orang yang meninggalkan. Setelah nanti kita meninggalkan bulan Ramadan ini, maka kupu-kupu, predikat kupu-kupu yang kita raih, predikat muttaqin yang kita raih, kita berpredikatkan di sisi Allah seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kayaumi waladatku ummuhu, seperti seorang bayi yang baru dilahirkan di rahim ibunya, seperti kertas putih yang belum pernah tercoret oleh tinta warna apapun, dalam keadaan suci fitrah, sehingga andai kata kita kembali pada saat itu keharibaan Allah, maka kata Allah halal lahul jannah, maka halal surga baginya. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan,
diberikan kemudahan untuk menjalankan ibadah pada bulan Ramadan ini dan selamanya berada dalam inayah ridho Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.